itu? Om. Kenalkan, nama Ana, Jin Akbar. Jin mana? Jin belum pulang. Pasti dia ke Evan, Ma. Jun, walaupun dia itu mama tiri kamu, kamu nggak boleh buat mama cemas, ya? Iya, Pak. Mungkin harus begini. Ayo, Jin, keluar cepat. Tuh, kan keluar. Tuh, kan. Kamu jangan macam-macam ya. Mari hilang, mari kipi, mari kita hilangin ke tempat sepi. Tas dulu dong. Iya. Enak kan bos? Pagi-pagi tuh paling enak terbang karena masih belum panas. Iya Om Jin. Enak banget, lebih empuk, dan geraknya tuh bebas. Wah, si Fos bisa aja. Disangkanya badan aneh ini sofa apa? Sama sih, enaknya. Kayak karpet terbang. Tapi kalau di badannya Om Jin, bebas lihat kemana-mana. Ya tuh, Fos. Huh? Itu kan Fafanya Fos itu, lagi lari pagi. Mana Om Jin? Gak kelihatan sama sekali. Loh. Udah kelihatan sih Om Jin, tapi kok kecil banget ya dari sini? Oh, pantesan. Pandangan Om Jin kan jauh lebih tajam daripada bos. Mari kita dekati bos. Bos, siap-siap mendarat ya. Oke Om Jin. Mari kita mendarat. Landing bos. Papanya bos. Iya Om Jin, aku mau temenin papa dulu ya. Tangan dulu dong. Baik. Dadah Om Jin. Dadah. Jun, kamu ngapain di sini? Aku habis terbang, Pak. Apa? Terbang? Anu, maksud aku lagi berhayal, Pak, waktu kita kemarin naik pesawat. Jun, kamu itu jangan banyak ngayal. Ya udah, nanti kita liburan lagi naik pesawat ya. Oke, Pak. Sekarang kamu temenin Papa jogging. Ayo. Lomba lari sama Papa. Ya. Ayo. Tadi sepatunya Papa copot tuh. Apa ada motor? Itu kayaknya mau nabrak papanya, bos. Anak harus bertindak. Wah. Pak, bawa motor di komplek jangan ngebut-ngebut dong. Hampir nabrak saya. Maaf, Pak. Saya buru-buru, Pak. Buru-buru nggak boleh gitu dong. Maaf ya, Pak. Orang. Untung aja, Pak. Apa nggak ketabrak? Iya, Jun. Alhamdulillah, Jun. Aduh, sekarang kita lanjut jogging lagi ya. Ayo, Pak. Yuk. Sekarang kita lomba lari. 1, 2, 3. Wow. Wah. Akhirnya papanya bos selamat. Wah. Mama kan masih kepengen makan kue. Kue. Masih hangat. Kue. Oh, kue. Kuenya masih hangat kok. Silakan pilih aja. Ah, Papa menang. Oh. Papa. Serius banget beli kuenya? Iya nih, Pa. Mama masih pengen makan kue. Pa, Jin juga mau dong kuenya. Ya udah, ambil aja tuh yang banyak. Yes. Nih.
Mas, Om Jin juga mau dong kuenya. Om juga mau. Om? Kok kamu manggil Om? Maaf Pak, lidahnya lagi belibet. Oh, ya udah. Papa mandi dulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Gila yang banyak. Iya. Enak banget nih kuenya. Enak ya, Mah? Iya, enak juga ya. Mau dong? Nggak boleh, soalnya kamu tadi udah makan kuenya Mama. Jadi kamu nggak dapet. Sana. Mama pelit. Ma, kasih aja satu, Ma. Kasihan dia. Nggak, Pak. Nggak apa-apa. Donat itu lagi Mama hukum. Enak nggak? Niatin orang lagi makan kue. Enak ya. Enak ya, Pak? Enak banget ini. Wah. Kasian juga ya si Dona. Aneh tahu rasanya orang segendut itu kalau lapar. Lot, Mas Bro sekarang kelihatan tambah ganteng ya, Lot? Iya, kasep pisang. Keren, gagah. Baik hati, ya gitu ya. Maaf Mas Bro, gini maksudnya. Kalau aku mau pinjam duit, boleh nggak? Iya, sekalian Lodi juga teh pengen nyicil motor gitu, Kang Bro. Mau duit? Iya, mau banget tuh Mas Bro, duit. Kalian mau duit? Mau Mas Bro. Mau duit? Syukur gitu banyak. Nih ambil nih. Kalian temukan dulu anak itu. Ambil botolnya. Baru duit ini buat kalian berdua. Beres Mas Bro. Udah deh, serahin sama si Boni. Serahin juga sama Lodi. Ya. Sekarang kalian berdua cepat cari. Iya Mas Bro. Oh, udah cari. Ya. Aduh. Lapar nih. Kita jajan di sana yuk. Iya, jajan yuk. Duh, lo berdua gimana sih? Gue juga lapar, tapi gue enggak punya duit. Sama gue juga. Kue. Mau ikutin gue aja ya. Kue. Eh, tukang kue. Sini lo. Iya. Lo beli ya? Iya, yeah, semuanya pengen gue beli. Laper banget nih. Iya, saya juga begitu. Abis gimana si bos teh enggak ngasih duit tadi? Pelit orangnya. Iya. Makanan lo enak banget. Kayaknya enak banget. Enak banget nih, aduh. Aha, aku ada ide, Lot. Naon apa? Sini, telingamu, Mas. Lu. Telingamu mana, Lot? Buka dulu hordingnya tuh, kelihatan kan? Makanya kalau punya telinga itu ditaruh di luar, jangan ke dalam. Ini juga di dalam, bukan di luar.
Aduh, iya. Iya. Kalau gitu, ayo ke sana. Ayo. Ah, permisi adek-adek. Kakak teh punya tadi tuh kakak pesen mie ayam 3 mangkok loh. Maksud saya teh. Maksudnya bagaimana kalau kue-kuenya ditukar sama mie ayamnya? Nah, itu 3 mangkok. Boleh juga tuh. Ya boleh. Mau ya? Mau. Nah, kebetulan tadi tuh kakak beli di situ tuh. Tuh. Oh, udah dibayar tuh mangnya tuh. Tuh, yang itu tuh. Hah? Gratis. Gratis. Ayo. Kamu mah di sini aja, jangan kemana-mana. Karena nanti disangkanya Om Teh bohong lagi. Jadi kamu mah sebagai saksi. Ya. Ah, Dek. Karena Om ini kan kita ini orang-orang penting, bentar lagi ada meeting. Jadi Om mau ini dulu ya, izin nukerin kue. Nuker uang. Ya itu maksudnya uang. Iya. Ya udah ya, Dek, izin dulu ya. Kamu di sini nunggu temennya. Kuenya mana? Om, kuenya Om. Ya, kuenya di bawah lagi ya. Kuenya enggak ada, kita dibohongin. Lah, kuenya mana? Itu di bawah Om itu. Ya, hapus kita. Jun, siang-siang gini beli es krim enak kali ya? Ya, Jun juga lagi pengen makan es krim. Ah, kuak. Kalau bos makan satu es krim, udah hilang hausnya. Kalau Om Jin harus sama fabrik-fabriknya. Jun, kok kamu ngomong sendiri? Terus ketawa-ketawa lagi? Kamu kenapa? Gak apa-apa kok. Orang aku gak ketawa-ketawa. Udah yuk. Lot, makanannya enak banget ya, Lot. Iya, ini teh enak pisan ya. Aduh. Anak-anak itu memang jago kalau cari makanan. Tadi kamu PR-nya bisa gak? Bisa. Kamu? Udah, gampang banget PR-nya. Ngapain sih, Lot? Makanya kalau kamu makan itu jangan rakus, pelan-pelan. Bukan masalah rakus ini, mah. Tuh, lihat tuh. Lihatin tuh, tingali itu. Tuh. Apa? Itu, lihatin. Duh. Itu kan si anak yang dicari sama si bos. Wah. Itu kan si. Bang, kamu mah. Kalau berdiri cari lihat tuh. Cepet sini. Itu kan anaknya yang dicari sama si bos. Ya itu dia makanya. Wah. Saya keselak tadi teh. Mendingan kita tangkap. Iya, biar dapat hadiah. Senang bos. Biar Om Jin yang atasnya. Kira-kira di depan kita nggak ada siapa-siapa. Hah? Tapi kok kita bisa jatuh begini sih? Tapi kayaknya kita tadi ketabrak sama Baswe. Badan segede gini dibilang nggak ada apa-apa. Ini Jin. Masa nggak kelihatan? Jangan-jangan Pergi ke bos lu. Wak. Bos, mana bos? Bos! Kemana anak buah dia? Dasar bolot ini emang. Mas Bro, benar katanya Lodi, mau enggak benar kok dikatakan benar. Dasar kalian ini ya. Sebenarnya kita tuh mau ngasih laporan kalau tadi kita berdua ngelihat anak kecil itu. Iya, tapi mereka teh pada lari gitu. Saya heran sama kalian berdua ya. Nangkep anak kecil aja enggak bisa.
Bukannya nggak bisa, Kang Bro. Eta, Tea, Eta. Oh, iya. Sabar, Mas Bro. Gini, Mas Bro. Percayakan deh sama si Boni. Percayakan. Gak usah banyak ngomong ya. Buktinya mana? Buktinya! Percaya-percaya terus. Tasya, kayaknya kita udah aman deh. Iya nih, aku juga udah capek banget. Ayo kita pulang. Ayo. Kamu kan yang jual kue di depan rumah aku kan? Kamu kan jualannya udah habis. Kenapa kamu sedih? Mestinya seneng dong. Berarti itu tandanya orang-orang suka sama kue kamu. Bukan habis dibeli, tapi diambilin sama anak-anak nakal. Padahal aku jualan kue buat bantu ibuku yang sedang sakit. Emangnya ibu kamu sakit apa? Maaf, ini rumahku. Kalian pasti nggak mau kan masuk ke rumahku? Nggak bagus kayak rumah kalian. Nggak apa-apa kok. Kita tetap masuk. Betul, Jun. Ayo kita tengok ibu kamu. Assalamualaikum. Bos. Bos. Mana sih, bos? Wah, ini harus ditelusuri. Wah, si bos sama Tasya ngapain ke sana ya? Aneh jadi kepo. Om Jin nyusul, bos. Bu, perkenalkan. Ini Jun dan ini Tasya. Bu, Jun. Ya. Maaf ya, rumah Didi berantakan. Maklum, ibu lagi sakit, jadi gak sempat beresin rumah. Ngomong-ngomong, ibu sakit apa ya? Badan ibu lemes. Setiap hari ibu harus bikin kue supaya Didi bisa sekolah. Tapi terpaksa Didi harus putus sekolahnya. Jadi, Didi putus sekolah karena harus jual kue ya, Bu? Iya. Padahal, Didi pengen sekolah. Bos, Didi kasihan banget ya, Bos. Kita harus menolong Didi dan ibunya. Papa ngapain sih, Pak? Ngebantuin anak tukang kue kayak gitu? Donald, kurang kerjaan aja. Donald, kita sebagai orang yang mampu harus menolong mereka. Mumpung sekarang Papa diberikan rezeki sama Allah. Kita harus tolong pokoknya. Iya, Pak. Yang ini Mama setuju. Nah, itu baru istri Papa. Iya, Pak. Tapi Papa ingat ya. Nyumbangnya jangan banyak-banyak. Selebihnya buat Mama. Boy, Boy. Ih, si Boy udah gede aja. Baru juga 6 bulan. Boy, sini Boy. 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 Hey, Boy, Boy. Pa. Woi, si Boy. Donald bisa bicara enggak? Bicara apa, Donald? Donald boleh minta HP baru enggak? HP kamu rusak. Enggak sih. Tapi seri barunya baru keluar. Teman-teman Donald di sekolah udah ada yang punya. Ya kalau alasannya itu ya enggak lah, Donald. Handphone kamu itu udah paling canggih. Tapi HP barunya lebih enak untuk main game. Memorinya lebih banyak. Tetap enggak. Papa pelit.
Giliran tukang kue dibantuin. Giliran Donald minta HP baru nggak dibeliin. Donald, si Didi itu ibunya lagi sakit, butuh pertolongan kita. Kamu itu punya jiwa sosial sedikit dong. Bilang aja papa pelit sama Donald. Donald! Donald! Dasar anak gak tahu diri, gara-gara kamu, papaku gak jadi beliin aku HP baru. Bos, makasih ya. Jalan-jalan di taman itu enak. Wak. Apa salah Didi sama kamu? Lu kan yang nyuruh si Jun sama Tasya bilang ke papa gua, biar papa gua kasihan sama lu. Gua aku. Berani bohong lu. Gua lempar nih kuenya. Jangan. Jangan. Tuh Om Jin. Tolongin Didi dong. Dia diisengin sama si Donald. Kalau nanti misalnya Jun yang kesana, nanti Jun yang malah kena. Was benar. Wah. Om Jin. Jun juga bisa nyamar jadi papanya Jun ya? Wak. Namanya juga Jin Akbar, bos. Kalau cuma nyamar doang sih, kecil, bos. Wah, keren Om Jin. Ayo Om Jin, tolongin. Ayo Om Jin. Jangan, jagangan saya jadi buang. Lepasin! Donald, kamu gak boleh jahat sama orang. Ini. Tapi dia rese, Pak. Dia minta dikasihanin. Donald, dia itu jualan kue. Jualan kue adalah pekerjaan yang mulia. Harusnya kamu contoh dia. Ayo minta maaf. Kalau kamu gak minta maaf, papa gak kasih kamu jajan sebulan. Ayo minta maaf. Mau nggak dapat jajan sebulan? Ayo salaman, cepet. Maaf ya, aku salah. Udah jahatin kamu. Iya, aku maafin kok. Pinter juga ya Om Jin nasihatin anak bandel ini. Wak. Bagus. Terima kasih ya Om. Ya. Papa itu senang kalau kalian suka bantu orang. Iya, Pak. Pak? Donald, kamu kenapa kok kayak orang heran gitu? Papa cepet amat ganti bajunya. Tadi di situ kan Papa pakai baju orange. Kamu ngaco ya? Papa dari tadi pakai baju ini. Enggak, Donald yakin. Tadi Papa nggak pakai baju itu. Lapar nih kamu pasti ya. Makanya kalau lapar itu pasti mata kamu siwer. Orang Papa pakai baju ini dari tadi kok. Masa sih Donald salah lihat? Ya udah, Donald makan dulu ya. Ya udah. Yang banyak makannya. Ya udah, ayo kita berangkat. Kita tolongin ibunya Didi. Ya? Ya, ya, Bos, kalau mau bantuin orang, Om Jin ikut ya. Terima kasih Bapak sudah mau menolong saya membawa ke rumah sakit. Iya, Bu. Nggak apa-apa, nggak usah dipikirin.
Yang penting sekarang ibu sembuh dulu. Dan juga nanti Didi biar saya urus sekolahnya. Alhamdulillah, Bu. Didi bisa sekolah lagi. Iya, Nak. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Om. Iya. Didi, nanti kamu temenin ibu kamu ke rumah sakit ya. Iya, Jun. Iya, Di. Biar aku sama Jun yang beresin rumah kamu ya. Iya. Papa setuju. Tasya sama Jun yang beresin rumah Didi. Biar Papa yang antar ke dokter. Oke? Kita jalan dulu ya. Ayo. Ayo, Bu. Didi, ayo cepetan. Ayo masuk. Ya. Ya, awas ya. Jun, Tasya, Papa jalan dulu ya. Iya, Pak. Semoga ibunya Didi cepat sembuh ya, Pak. Amin. Amin. Ya udah, jalan ya. Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Ya. Dadah, Pak. Bos, waktunya kita beraksi, Bos. Ya, Om Jun. Jun, kok kamu bengong sih? Ayo kita beresin rumahnya. Ayo. Yuk. Ya, Om Jun. Tasya, pokoknya kita harus gerak cepat. Begitu Didi pulang, rumah ini udah bersih dan rapi. Sekarang kita bagi tugas. Tasya, kamu harus beresin kamarnya ibunya Didi. Aku beresin semuanya, oke? Oke. Eh, bos. Ngapain ngambil sabu? Ya, mau bersih-bersih lah, Om Jin. Nggak percaya sama kesaktian Om Jin. Nah, tinggal gini aja, beres. Ayo sini. Terkurung lalu ditolong dan akhirnya mereka bersama. Di mana ada cinta? Marki sih, Marki nak. Mari kita bersihin lakuk-lakuk ini. Satu, dua. Mau Om Jin? Jun, kamar ibunya Didi udah rapi nih. Baguslah. Jun, kok bersih-bersihnya cepet banget sih? Siapa dulu dong, Jin dan Jun? Maksudnya, Jun. Nal, Papa, si Jun sama Tasya itu lagi ngurusin mamanya Didi yang lagi sakit. Jadi kamu bantuin mama ya? Bantuin makan, Ma? Aduh, Donal. Kenapa sih di otak kamu cuma makan aja yang gak pikirin? Mama aja jam segini baru mau masak. Lagian tuh, kamu mendingan bantuin mama deh, beresin kamar kamu paling berantakan. Kamar si Jun sama si Tasya itu aja rapi loh, mereka yang rapiin sendiri. Kamar kamu paling berantakan. Oke, kalau gak mau bantuin gak apa-apa. Mama gak kasih makan siang. Iya, Mama. Donal beresin. Bagus, itu baru namanya anak mama yang baik, pintar sedunia. Bantuin ya. Yes, masak deh sekarang. Beresin kamar. Gue ada ide. Yes. Yang penting kan gak kelihatan berantakan. Beres deh.
Mama pasti gak akan marah. Sudah jadi deh masakanku. Kan gak kalah deh pinternya sama chef-chef yang ada di TV-TV. Gina Queen. Donal mana ya? Donal! Gimana? Kamu udah beresin kamar kamu belum? Udah rapi dari tadi, Ma. Udah rapi? Aduh, mama sayang gitu dong. Sebagai hadiahnya, tuh, mama udah siapin kan? Mama udah masak makanan kesukaan kamu. Banyak banget, Ma, makanannya. Asik! Yaudah, kamu boleh makan aja. Makan, makan, makan. Makan dulu ya. Mama mau ke atas dulu. Gini dong. Berarti benar nih si Donald udah pinter ngerapin kamarnya sendiri. Lantai bersih. Semua beres. Tapi kok ada orang? Perasaan tadi enggak ada siapa-siapa deh. Apa jangan-jangan nih temennya Donald tadi di kamar mandi? Apa jangan-jangan tadi waktu mama ke kamar dia lagi di kamar mandi? Siapa sih? Donald! Donald, Donald, Donald! Kenapa, sini kamu. Kamu lihat ini yang namanya beresin. Ini. Itu lihat di bawah kolong. Masih berantakan, Donald. Kamu tuh gimana sih? Kan mama nyuruh kamu beresin. Aduh. Udah sebagai hukumannya, mama gak mau kasih kamu makan seharian biar rasa. Ma, jangan, Ma. Mama jangan, gak mau tahu. Gak mau tahu. Mama gak mau tahu. Ish, diam di situ. Ma, buka, Ma. Ma, buka. Mau makan lagi dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pa? Wah, ya. Bersih banget. Jadi kamu udah pulang? Terima kasih ya, Jun. Tasya. Sama-sama. Seharusnya sama Om Jin juga bilang terima kasih dong. Gimana, Pak? Keadaannya Ibu Didi? Dokter bilang ibunya Didi harus dirawat di rumah sakit beberapa hari. Tapi insya Allah segera sembuh. Dan besok, Om akan urus supaya kamu bisa sekolah lagi. Ya? Terima kasih ya, Om. Om baik banget. Ya, sama-sama. Oke, Bos. Sekarang saatnya, Bos, untuk mengambil alih pilot. Untuk mengendalikan karpet terbang ini. Siap, Bos? Pelan-pelan, tangannya ke atas, tangannya. Ambil alih, Bos. Ya. Wah. Kontrol, Bos, kontrol. Om Jin. Ini daerah mana sih, Om Jin? Bos, renang. Ini bisa mengambang di udara, Bos. Bisa, Om Jin? Lihat tuh, Bos. Itu adalah rumah mantan wajikannya Om Jin dulu. Lihat, Bos. Orangnya jahat banget, Bos. Bos, itu orangnya keluar, Bos. Jin Akbar lagi sama anak rese. Mana? Bos, kita diancam, Bos. Kita kerjain nih, Bos. Ayo, Om Jin. Ada tong tuh. Ada pisang. Bos, putar balik, putar balik, Bos. Putar balik. Akbar makin gak patuh sama aku nih. Karena botolnya udah gak ditanganku nih. Siapa lagi telepon? Halo? 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 Ada suaranya nih. Kembali ternyata. Halo? Dengar ya, kalau sampai minggu ini botol gak di tangan saya, perjanjian batal. Siap-siap, Pak Tommy. Benar-benar. Minggu-minggu ini akan saya serahkan botolnya kepada Pak Tommy. Saya bosan dengan janji-janji kamu.
Ini gara-gara anak buah saya yang bolot itu. Jadi saya ini yang ketiban apes gini. Aduh! Bonus gondolmu ya? Gimana mau dapat bonus kalian ini? Kerjaan kalian tuh tedung, tedung, tedor terus. Yang tidur duluan mah ini si Boni. Terus kamu tidur gak? Ya, saya kan sahabat yang baik. Jadi saya nemenin Boni juga tidur gitu. Dasar bolong! Cepat cari botol itu! Udah ada tuh program dari pemerintah untuk orang yang sakit dan juga anak sekolah yang kurang mampu. Mendingan papa ikutin itu aja buat si Didi sama mamanya, jadi papa gak usah repot-repot. Iya, Ma. Ini sekarang papa lagi urus. Nah, kan kalau udah papa ikutin itu, papa gak usah ngeluarin duit banyak, ya kan? Jadi duitnya bisa buat mama deh. Soalnya apa? Mama itu mau beli tas loh. Tas yang dipakai sama selebriti itu loh. Yang cakep itu loh, cetar mumbahe nol badai. Ya, mama mau beli tas itu. Ya. Kalau mama dibeliin tas baru, Donald dibeliin HP baru juga dong. Enggak. Enggak boleh. Handphone kamu masih bagus. Enggak usah, Pa. Beliin mama tas aja ya. Ma, tas mama itu udah banyak. Mama jangan terlalu konsumtif jadi orang. Yee, mama gak dibeliin tas baru juga. Iya sih, mama gak jadi dibeliin sama papa. Gara-gara kamu. Tapi mama punya hadiah kok buat kamu. Hadiah apa, Ma? Ini sakit, Ma. Tasya, kamu bisa gak belajarnya? Bisa dong, kan kamu yang ngajarin. Udah, Tasya aku udah selesai. Aku juga udah selesai. Jun, Tasya seneng deh. Soalnya papa udah daftarin Didi sekolah lagi. Iya, semoga Didi sekolahnya lancar ya. Iya, kita doain aja. Semoga si Didi bisa sekolah sampai sarjana lagi, ya kan Jun? Bener bos, Didi itu memang harus rajin belajar biar pinter dan jadi orang sukses kayak Habibi. Ya Habibi. Bener om. Kok Tasya dipanggil om si Jun? Maksudnya Jun itu main om pimpa alayum gambreng ma ija keselimpet lidah. Wah. Si bos nih bisa aja ngelesnya kayak Fajai. Aku harus mencari anak itu sendiri. Gak bisa kalau ngandarin Boni dan Lodi terus. Oh, sekolahan sepi. Jangan-jangan udah pada pulang nih anak-anak ini. Kak Donald, tunggu! Kenapa kamu nggak pulang sama si Jun sih? Si Jun udah pulang duluan. Dia mau ke Jalan Raja Wali. Katanya mau ke rumah si Didi. Ayo cepetan, kamu mau pulang bareng. Kalau gitu, kita pulangnya cepet. Buruan jalannya! Laper nih! Aku harus mencegat anak itu ya.
Waduh! Aduh! Wah. Aduh, akhirnya nyampe juga kita di rumah Didi, Bos. Ternyata kalau manual jalan kaki bukannya terbang, capek juga ya, Bos. Iyalah, Om Jin. Oh iya. Tadi kan Om Jin bilang titipan Papa disuruh ditinggal di rumah kan? Ya kan? Betul. Biar kita enggak repot. Iya, enggak repot. Tapi sekarang mana barangnya? Kan mau dikasih ke Didi. Ya ampun. Om Jin lupa. Maklum, Om Jin kan umurnya 450 tahun. Udah tua, lupa terus. Sama kayak berat badan. Gampang, Bos. Barangnya kita transfer aja kemari. Oke? Oke, okay, Om Jin. Markiwa, markiwi. Mari barangnya kita bawa ke sini. Seragam, Bos. Wah, seragam. Oke, habis, Bos. Habis. Gak ada apa-apa. Tapi tadi perasaan dengar suara. Angin kali ya dari jendela ya. Tas, sepatu, dan seragam. Ini semuanya buat Didi. Salaman dulu dong, yeah. Om Ji. Hei! Ya. Didi sekolah. Siang ini ibu kamu udah boleh pulang tahu. Papa aku lagi jemput ibu kamu. Bos, ibunya Didi sama papanya Bos dalam perjalanan ke sini. OTW. Jun, kamu lihat apa sih, Jun? Kan enggak ada apa-apa di situ. Oh, enggak apa-apa kok. Bener, anak itu ada di sini. Akbar tercium jelas di sekitar sini. Bos, gawat, Bos. Yang datang duluan malah si Bos Billy. Waduh. Bos di sini jagain Didi biar Om Zin yang ngeberesin Billy. Oke? Okay? Didi, Jun tunggu di luar ya. Biar Didi ini enggak terlibat, Bos. Let's go, Bos. Tunggu di sini ya. Anda nyari siapa? Hah? Nyari Ana ya? Suaranya tapi nggak ada orangnya ini. Wah. Emangnya enak, Bos. Dicolak-colek kayak lagu. Ayo, Bos, ngebut, Bos, ngebut. Hei, Jin Akbar. Mau main-main kamu ya. Awas kalau ketangkap kamu ya. Kalau aku lihat,
Pak Billy itu semangat banget ya nangkep Jun. Wah. Betul, Bos. Apalagi kedua anak buahnya. Mereka tuh kan ingin mendapatkan si botol sakti itu, Bos. Ada iming-iming hadiahnya lagi, Bos. Wah. Sebenarnya mereka bukan mau nyari Bos. Om Jin, aku punya ide. Bagus idenya. Belum, Om Jin. Oh, iya, belum. Sini, aku bisikin. Wah. Idenya tadi apa ya? Kan tadi udah bisikin, Om Jin. Apaan? Bos cuman awas. Yang benar dong. Iya, bagus. Wah. Ide bagus, Bos. Oke, kita jalankan. Oke. Nih, ya. Wah. Wah, yaudah, aku mau kesana dulu ya. Oke, Bos. Oke, salaman dulu dong. Semoga berhasil. Oke. Waduh. Sebenarnya Ana agak ragu ngelepasin si Bos sendiri. Tapi gak apa-apa, Ana akan muncul bila si Bos dalam keadaan bahaya. Sesuai perjanjian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Om, ibu sehat kan om? Alhamdulillah, ibu sudah sehat berkat bantuan Pak Alvin. Bu, saya hanya mewujudkan keinginan Jun dan Tasya yang ingin membantu ibu dan Didi. Woi, Jun mana ya? Katanya sih, keluar sebentar om. Di luar gak ada siapa-siapa. Mana ya si Jun ya? Mudah-mudahan rencana aku berhasil. Akhirnya ketemu kamu ya. Mau kemana kamu? Serahkan botolnya. Anak itu membawa botolnya. Akhirnya aku dapatkan juga botol itu. Malah lari kamu ya. Mau kemana? Hah? Mau kabur? Balik ke mana coba? Ayang urang ini. Untung ada Boni sama Lodi, jadi nggak capek-capek nangkepnya. Ini botolnya aku kasih. Jangan diapa-apain ya. Ente, sok. Ayo nama. Nah, sok pulang sekarang malah. Malah lari kamu ya? Anak ganteng itu namanya. Boni, Lodi, Lodi. Dapat juga botolnya. Ini orang enak aja kamu. Kalau ngomong hati-hati. Aku. Malah kasih gelut. Berani kamu. Berani ngajak gelut. Ini punya aku. Aku dulu. Aku yang ngegadani sana. Apakan botol saya? Itu botol saya. Mana-mana, ayo. Lah kok enak. Hadiahnya dulu dong, Bos. Baru kita kasih botolnya. Sama uangnya itu, Teh, Bos. Tuh. Uangnya? Uang. Botol bawa. Akhirnya dapat juga botolnya. Kamu. Jin, ngomong-ngomong, kita ngapain sih terbang lagi? Ah, biar kita terhindar dari masalah di bawah sana, Bos. Pusing. Assalamualaikum, Bos. Bos, lihat tuh, Bos. Pak Bini sama anak buahnya tuh. Semangat banget sih mereka. Apain sih? Ayo kita deketin, Bos. Ayo, Om Jin. Gimana, Bos? Bener kan apa kata Boni sama si Lodi?
Akhirnya kita bisa menemukan botol yang asli, bos. Iya, itu tak, bos. Kalau dari bentuknya emang bener ini botolnya. Tapi ini kok gak ada bau jinnya ini? Ah, bos mah. Kayaknya jinnya teh udah mandi. Mandinya pakai sabun, jadi nggak bau lagi. Ya kan? Udah, begini aja deh, bos. Kalau bos memang nggak percaya, buka aja tutup botolnya. Wah, setuju itu. Itu aja kok repot. Buka aja, bos. Buka, so. Biar ada bukti gitu ya. Iya. Ya. Ah. Ah, bener kan, bos? Ada jinnya. Akhirnya. Bos, mari kita kerjain, bos. Sesuai dengan rencana kita. Yong Jin. Mereka kan nggak tahu itu botol aspal asli tapi palsu. Siap, bos? Siap, Om Jin. Tanganku gosong nih. Jangan-jangan buka aku juga nih. Pada gosong, bos. Kayak penggorengan dibalik lah. Makanya jangan telat diangkat. Gosong. Alhamdulillah, akhirnya Didi bisa sekolah bareng kalian. Tasya, Jun. Iya, sama-sama. Gue. Gue, Pak. Gue, Bu. Kalian tunggu sini ya. Mas, gue. Kau mau kue? Om Jin ngapain sih nyamper jadi tukang kue? Macam mana aku nyamper? Aku nih memang tukang kue. Ini Om Jin kan? Om Jin dari mana? Aku ini manusia. Mentang-mentang aku cuma jualan kue, kau bilang aku Jin. Lagian si Jun iseng aja. Kau menghina aku ya? Hah? Bilang aja aku sekalian gendut. Aku ajar kau. Bos, itu sih orang beneran, bos. Ini Om Jin yang benernya. Capek. Dasar anak-anak zaman sekarang. Larinya kok kencang-kencang ya. Zaman aku lari bisa. Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi perkemahan. Perkemahan ini mengajarkan kalian agar kalian bisa mandiri. Mulai dari memasang tenda, memasak, sampai menyiapkan makanan kalian yang kalian lakukan sendiri. Mas, ini sekarang tenda kami. Kok gitu? Kita kan udah masang capek-capek. Pokoknya ini tenda kami. Tenda kalian di sebelah sana tuh. Biarin aja, bos. Biar nanti Om Jin yang ngerjain dia. Iya, bos. Gak jadi-jadi tuh. Juna, kamu jangan nyerah. Aku sama teman-teman aku siap bantu kok. Makasih ya, Jun. Ayo, teman-teman. Kita bantuin. Ayo. Makasih ya, Jun. Ya, Jun. Padahal kita udah jahat sama kamu. Ya, sama-sama. Kan sesama teman harus saling membantu.